Selain perlengkapan ibadah haji, cenderamatanya pun juga mulai kebanjiran order. Penjual kurma, air zam-zam, dan lainnya sudah kebanjiran pesanan sejak 2 bulan lalu. Kini, untuk memenuhi permintaan yang cukup tinggi, pedagang mendatangkan barang lebih banyak seperti kurma Azwa dan kurma Madinah. Harga yang dibanderol cukup bervariasi, yakni dari kisaran Rp40.000 hingga Rp200.000 per kilogram. Mana kalau musim haji ini kan otomatis semua keperluan lebih lengkap. Kalau dibandingkan dengan hari-hari biasanya, pen menstoknya ada banyak, Kak? Lebih banyak. Kebutuhan pelanggan kan lebih juga. Kalau kita tahun ini kan dia masih banyak. Kurma apa nih, Kak? Yang paling banyak pen stoknya? Kalau kurma standar itu namanya. Kalau harga ada kenaikan, Kak? Dari berapa sampai berapa sekilonya? Dari 40.000 sampai 200-200an. Kalau air jam-jam kan, Kak? Ada. Masih mahal. Artinya pen habiskan stok yang ada, Kak? Atau mau nukar jual lagi? Masih menyetok juga. Menyetok. Ya. Persiapan. Karena harga masih tahunan ini kan ada turun lah. Turun juga cuma ada signifikan. Nah. Kalau dulu-dulu kan masih 400.000 masih dapat, sekarang kan 600, 5,5. Ada lah yang sudah calon hajinya sudah menukar atau memesan, Kak? Banyak sih, hari-hari ini dari Ramadan itu sudah ada. Sudah ada. Persiapan orang-orang jauh. Berapa kilo sudah yang dibeli orang? Sementara itu, ia pun tak menampik jika air zam-zam harganya sendiri masih melambung. Jika biasanya dijual Rp400.000 per 5 liter, kini naik menjadi Rp500 hingga Rp550.000. Nina Megasari, Duta TV Banjarmasin.